Nanti orang bilang apesan lu kalau lu belajar tenun. Kalau besok julu jadi penenun, beta panggil lu Nona Menas, ha? Nona Menas. Lu anak laki-laki, jangan bikin malu bapak. Bapak, be mau keshabis Mama Esther pukain. Yang tinggal satu jingkal, sa bapak. Satu jingkal. Be lu pulang, sa. Belajar tenun. Lu dengar, eh? Lu pun bapak akan usir buang selalu dari rumah. Jadi panggil Benona. Cepat panggil sudah. Tuhan, eh. Bisa kau kasih baik kekuatan supaya bisa hadapi keluarga yang berantakan begini. Eh, kalau hancur tenun kasih habiskan sepotong ini, kasih Tante Rosi sana. Yang tahu Mama tuh beta. Bukan orang lain. Mama tuh kepingin pakai ini kain pas ketemu Tuhan di surga. Satu kali le bapak. Bukan untuk menjadikan nona-nona. Sekarang bapak mau hilangkan beta juga bapak anak. Ini yang bapak bilang laki-laki.